Ini adalah pemandangan sekitar resort. Oke, itu baru, guys. Kolam deh, guys. Oke, itu adalah baru tempat saya tinggal. Pemandangan sekitar resort. Ah, ini tempat saya diam, guys. Oke, guys, hari ini kita di Damai Beach Resort. Ini pemandangan di tempat penginapan saya, ya. Oke, guys, pemandangan sangat cantik. Oke, kita dengar bunyi laut, guys. Oke, saya belanja pemandangan. Oke. Dan di depan kita itu adalah Gunung Sentubung, ya, guys. Oke, Pokok Kelapa. Kita dekat Barok Sud. So, guys, kita tengok. Oke, ini adalah di luar lah tempat kita cuci-cuci ke, oke, minum-minum ke, guys. Ini adalah tingkat bawah dia. Oke, kita akan naik ke tingkat atas. Oke, guys, kita naik ke atas. Kita tengok apa yang ada di atas. Ini dia keadaan dia, guys. Itu di luar lah, itu baru yang lain lah. Oke, sudah on. Ini suasana ada di dalam nih, guys. Oke, first thing kita jumpa adalah nih, guys. Oke. Oke, kita tengok lagi ke dalam apa yang ada dekat sini, guys. Saya pun belum pernah stay dekat Barok Sud. TV dia. Pemandangan di sini. Oke, guys, dia macam tu. Unik betul, guys. Oh. Tengok, dia ada kipas tapi dia ada aircon juga. Wah, ini dia punya katil. Oke. Ini ada bilik washroom dia, guys. Shower dia. Ini bathtub dia, guys. Wah, dia nak suruh saya berendam, guys. Ini agak besar lah. Memang mewah walaupun dia kelihatan lama. Oke, dia punya. Oke, guys, jom kita jenguk luar. Ini apa dia ada, guys? Okay.
Yang bestnya guys, kita dapat tengok pemandangan luar dari sini. Oke, jadi saya belanja pemandangan pantai. Ini sangat cantik. Itu Gunung Santubong. Itu pantai dia. Sekarang ini air tengah pasang. So, tak dapat mandi lah guys. Tak apa, dekat tepi kita ada swimming pool lah. Nanti saya belanja tengok swimming pool kat sini. Okay guys, sekarang kita tengok kat luar. Kita buka ni guys. Wow. Mana tempat dia buka? Eh, ini memang tak dapat buka guys. Sekejap lah. Okay guys, kita dah jumpa pintu dia ni dia. So, ya, sangat cantik guys. Dia sediakan guys, ada dua lah.